sekarang saya mau bayar parkir mobilnya Bape yang hari Sabtu itu kan setengah hari parkiran, jadi begitu mau bayar parkir udah tutup posnya, jadi takut berlipat-lipat gitu kan. Sabtu, Minggu, terus nih hari Senin saya yang mau bayarin. Sebenarnya saya lagi sibuk, ada collab sama film juga, saya belum selesai ngedit, terus ada kerjaan lain. Tapi ya mumpung ke KB Town, jadi saya mau ada yang cari-cari, nggak tahu ya sedikit biasa ibu-ibu. Posnya di sini ada dekat parkiran di KB Town. Kita cari pos di mana aja terus bayar. Kalau kan ini hari Sabtu, terus misalkan belum bayar macam ini itu di berlipat. Hah? Kelipatan. Maksudnya kan baru bayarnya hari Senin kan? Nah, jadi itu dihitung hari Minggunya dihitung. kena cas juga enggak? Itu satu hari itu saja. Oh, itu hari aja. Oh. Satu ya 3 ringgit saja. Kalau kira sampai hari Minggu lagi. Oh iya. Mahal. Nah, saya pikir hari Minggu juga kehitung, udah, makanya untuk siksa rakyat ya. Iya benar. Mempersulit itu. Banyak tuh. Kalau kira sampai hari ini banyak tuh. Susah. Kita kalau lihat tuh simpel saja lah. Untuk satu hari itu saja kan. Iya. Ya pasal kan waktu disukan begitu keluar udah ada surat. Yalah. Mau bayar kok udah pada tutup. Oh iya setengah hari kan. Udah susah sih. Ya. Hari Sabtu pasal setengah hari. Pasal cuma kira sehari saja. Kalau tanpa waktu, nggak bayar. Iya. Tanpa mahal. Bisa kalau kira sampai hari Minggu mahal deh. Iya benar. Iya. Makasih ya. Oke. Ini tadi dikasih kartunya, kartu parkir. Jadi kalau misalkan nanti bayar parkir tinggal dicoret, dicontreng yang ininya aja gitu. Pertanggal berapa. Kan tuh kayak begini. Ini waktu tanggal 20 kan kenanya parkir. Kena 3 ringgit, 3 dolar. Disempetin belanja sedikit, bumbu-bumbu. Cari-cari snack untuk di mobil. Mana ya, bingung mau beli apa. Beli sarapan aja, terus saya kasih lihat aja ya keadaan kota KB. Akhirnya nyampe juga hasil belanjaan. Jadi tuh awalnya tadi kan saya bayar parkir aja, mau bayar parkir aja, tapi udah kadung ke KB Town, jadi sekalian cari sarapan. Terus terang saya belum sarapan, langsung ngacir aja. Tadi setengah 8 saya langsung ngacir, saya pikir saya pengen buru-buru biar cepat selesai, biar saya bisa ngerjain macam-macam gitu ya. Jadi tadi parkiran tuh satu per jamnya satu dolar ya.
ini 3 jam. Ini waktu hari Sabtu, Bape sama Damar main badminton di Sukan. Terus pas mau bayar, parkirnya udah pada tutup posnya, jadi hari ini baru dibayar. Enggak, ternyata saya juga baru tahu ya, ternyata yang hari Minggu dan hari Seninnya tuh enggak dihitung per jam. Kalau misalkan sampai dihitung per jamnya 1 ringgit mau 24 jam lebih kan, tapi ternyata pas hari itu aja yang dicatat gitu. Tadi saya sedikit ambil video, enggak tahu tadi bagus apa enggak, kita lihat nanti. Jadi itu gara-gara bayar parkir, terus saya jadi ya cari sarapan gitu. Tadinya saya mau sarapan di tempat, cuman saya pikir kalau sarapan di tempat tuh kan takut lama, mendingan saya beli sarapan untuk di rumah. Cuman aduh, bener-bener saya udah kelaparan karena cuma minum air putih aja dari pagi. Ini saya kasih untuk ini aja, jadi saya nih belanjaannya beli snack aja, snack apa itu, snack beras gini sama teh tarik ini lumayan enak ya. Terus saya ini beli pau 2 biji untuk saya, satu Damar, satu paling enggak bisa untuk Damar untuk besok bekal ya, saya angetin lagi. Jadi roti kosong sama nasi biryani. Saya kasih lihat ya bentuknya kayak apa nasi biryani di sini. Dikasih acarnya seperti biasa, terus satu kotak begini nasi biryani. Saya minta yang chicken. Jadi nasi biryani ini satu kotak begini, ada telurnya sebulat-bulat begini, telur rebus ya. Terus ini ayamnya kecil-kecil, ngumpet di dalam, tapi ayamnya kecil-kecil, cuman banyak, satu nih, satu ya kan, dua, ini ada lagi, tiga, ini empat, ngumpet tuh, nih lima, enam, tujuh, ada tujuh potong ayamnya. Kalau yang di Indonesia mungkin udah tahu, atau yang belum tahu roti kosong kayak apa. Pokoknya ini dikasih kuah karinya. Ini dal, ini kuah kari ayam. Saya minta yang ayam. Terus kalau roti kosong kayak begini. Saya pernah review atau ya review mukbang untuk roti kosong, pernah di video saya yang lama. Roti kosong gini saya pernah bikin juga, karena tetangga saya waktu itu ibunya datang, kan orang India, ibunya datang terus ngajarin saya, pernah saya nyoba bikin. Jadi isinya sih cuma tepung, minyak sama air aja digulung-gulung gitu, nggak ada telur sama sekali. Jadi biasanya makan ini tuh enak pakai teh tarik, makanya tadi saya beli teh tarik ya, cocok. Ini saya tutup dulu biar tahan angetnya. Ya biasa cuci mata, akhirnya dapet ini sepatu bata murah meriah. Ini $10 aja, bentuknya kayak begini, wedges-wedges biasa. Ini diskonan parah, ya kan? Tuh. Terus yang saya suka ini nih, hanya kamuflase aja yang begini, tapi sebenarnya dia saya sukanya dia tuh cuma masuk ke sini nih. Aduh. Jauh. Padahal ini cuma disangkutin ke sini. Tuh, disangkutin gini aja. Jadi enggak perlu buka-buka ini lagi, cuma nyangkut gini aja, gampang buka tuh, buka pakainya tuh. Gitu. Ini saya suka kalau yang kancing seperti itu. Ini murah, murah meriah, 10 ringgit aja, $10 ya. Ya, untuk hari-hari, ganti-ganti hari-hari, $10 diskonannya parah. Mungkin mungkin udah mulai ada cuci gudang karena udah mau puasa Lebaran. Jadi
ya beruntung lah. Tadi saya tanya kapan lagi ada diskon, nggak tahu. Ya nggak mungkin dikasih tahu lah ya, karena kalau nggak dikasih tahu aja banyak kok yang langsung nyerbu gitu. Kadang suka ketinggalan saya, ada tas-tas apa segala macam, kebetulan Bata udah mulai diskon, jadi ya sering-sering aja untuk lewatin tokonya. Itu hasil perburuan saya hari ini, iseng-iseng, tapi ternyata dapat yang murah, Bata. Ya sudah, mungkin nggak bermanfaat ya bagi kalian, tapi bagi saya ya saya cukup senang aja pagi-pagi dapat barang murah untuk ganti-ganti. Terus saya buru-buru karena saya sebenarnya udah lapar banget ya. Terima kasih, semoga bermanfaat vlog saya yang iseng-iseng ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya ya, dah.